Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabak, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mittakhi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Shalawat, alhamdulillah kajian di malam ini atas izin dan pertolongan Allah kita bisa menetapi janji untuk hadir pada kajian Senin malam Selasa. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam yang penuh berkah ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Esok akan jadi saksi abadi dan pembela kita tatkala kita kembali kepada Allah. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok cepat-cepat diberi jalan keluar oleh Allah. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, ketabahan, dan dalam waktu singkat insya Allah kondisinya boleh kembali diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawam
kulima sewernani moco Quran angan angan samanane kapi pindo salat wangi lakono kaping telu wong kang saleh kaping babat iku ateng ingkang kaping limo dekir wangi ingkang suwe lamon salasi cine sapa bisa ngelaka insya Gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah, insya Allah Gusti Allah ngijabai. Kajian malam ini bertema cukup menarik, keajaiban doa. Password malam ini catat sudah dapat dipastikan orang yang istiqomah ngaji hidupnya lebih tenang, berkah dan bermakna. Kula mboten dilik kersane Allah. Kula mboten takabur. Sampeyan catet niki. Sudah dapat dipastikan orang yang istiqomah ngaji hidupnya lebih tenang, berkah dan bermakna. Tak terjemane bahasa pojok kampung nggih. Lijo-lijo nuk nyoba kok ya paham. Niki sampean catet do ati sampean. Lamun kula mati dilek nek mboten cocok sampean otek-otek maesan kula. Serius nih. Siapa saja yang mendengarkan ini jangan menganggap saya takabur. Sebab sugesti itu separuh daripada keberhasilan. Nek tukang arloji wani ngeki garansi. Dengono nggih? Penjahit wani ngeki garansi. Apa salahnya kiai memberi garansi? Pak. Wis iso dimestekno wong sing istiqomah ngaji uripe ayem berkalan manfaat. Kula wau ndugi griya kinten-kinten 3:30. Mboten turu seminggu. Bayangno nggih. Perjalanan di pesawat 10 jam ditambah 2 jam Jakarta supaya mumet-mumet dukune pondok mriki 1/2 jam.
karena Surabaya itu padat sekali. Seluruh pesawat yang mau ke Indonesia Timur rata-rata transitnya di Surabaya. Nek kula ngomong landing gak paham. Mudune iku giliran, paham lho. Mumet, mumet. Durung ngombe mlebu omah ditakoni jamaah Setia Bumi Sholawat. Salaman kali kula nggih diambung walak-walik tapi gak ono lemeke. Ada satu pertanyaan dari jamaah Setia Bumi Sholawat, namanya RHS. Apakah gempa Lombok itu merupakan siksa Allah? Maka saya jawab dengan tenang, santai, itu bukan siksa, tapi sebagai peringatan agar kita mau kembali kepada Allah, terutama pemimpin-pemimpin kita. Kalau perlu diadakan tobat nasional. Sebab biasanya gempa itu makin hari menyusut, menyusut, menyusut. Ini habis kecil besar lagi, kecil lagi besar lagi. Jadi jangan dipahami dengan kelenik. Wong sing kejawen-kejawen niku mono nyai loro kidul mantu ngamuk gak ana sing bowo iku. Itu peristiwa alam, Pak. Nek sampean tak terangno pecahnya lempengan bumi terbentang dari NTT sampai pantai Cilacap sana, berarti saya tidak cerdas. Apa? Karena menerangkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, siapa yang mendengarkan? Jangan dipahami klenik. Understand? Itu sebuah peristiwa, kejadian alam. Kita harus cerdas membaca bahwa di balik alam semesta ini ada kekuatan yang serba maha, yaitu kekuatan Allah Subhanahu. Sing mekitik-mekitik iku cek nang tobat. Tolong kalau pulang nanti sampean buka dua ayat saja. Siji surat As-Surah ayat 30. Dua surat Al-Anfal ayat 33. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Semua musibah yang menimpa kalian itu disebabkan kemaksiatan yang kalian lakukan, dan Dia telah mengampuni banyak dosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kejadian gempa di republik ini sebenarnya Allah ingin menyapa kita untuk cerdas dan cepat-cepat bergegas kembali kepada Allah Subhanahu, terutama para pemimpinnya. Hilangkanlah kedustaan, hilangkanlah kepalsuan,
supaya republik ini senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Yang kedua, wa ma kanallahu liu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula kali sampean kepingin balak bencana iki diangkat kali Allah napa mboten? Mudah-mudahan barokah kajian malam ini balak bencana di Lubuk ini diangkat oleh Allah. Keberkahan diturunkan. Kuncinya yang banyak membaca sholawat dan yang banyak membaca istighfar mohon ampun kepada sejarah telah membuktikan, fakta telah berbicara. Bagaimana kejahatan orang-orang musyrik Mekah, bagaimana kejahatan Abu Jahal dan teman-teman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menurunkan gempa, Allah tidak menurunkan hujan petir. Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita telah lama ditinggalkan oleh Rasul, maaf, ajaran dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Sering saya katakan, untung Sidoarjo ada bumi sholawat. Wong sak mene maca Yasin bareng, maca Rotibul Hadad bareng. Iki jane kudu dipahami, pejabatnya kudu paham jane. Ya iki sing jaga keamanan ya niki sing jaga keamanan iki, Pak. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfir. Wis mboten kula tafsiri melip-melip sing ngaji wong awam. Sampeyan lamun gak nyokong beras, gak nyokong duit ke kurban-kurban gempa Lombok, doakan. Sampeyan katutno di dalam sampeyan berdoa. Insyaallah terutama perbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyaklah membaca istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastatoktu. A'udhu bika min sarri ma sonaktu. Abu'u laka binikmatika alaiya wa abu'u bidambi faghfir li fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Barang siapa membaca sayyidul istighfar ini di pagi hari sekali umpama mati, insyaallah matinya diberi nikmat iman dan Islam. Amin. Bisa membawa bendera husnul khotimah. Apabila dibaca sore hari mati orangnya, insyaallah matinya membawa iman dan Islam, membawa bendera husnul. Bagaimana Pak Ghazali nek wonge gak salat belas Ramadan gak poso mendem dino, insyaallah gak kuat maca ini. Percaya napa mboten? Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastatoktu. A'udhu bika min sarri ma sonaktu. Abu'u laka binikmatika alaiya. Wa abu'u bidambi faghfir li fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Tembus.
nek wis duwe wirid iki sing temen. Nek dutang lu perajangan nyawura ya. Engko istighfar istighfar penting bau weling. Sing cek silat seliut nang Bali ya. Sekali lagi kula cek marem. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastato'tu. A'udhu bika min sarri ma sonatu. Abu'u laka binikmatika alaya. Wa abu'u bidambi. Fakfirli. Fa innahu la yakfirud dunuba illa anta. Seluruh yang hadir saya doakan berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah darah keturunannya. Perbanyaklah membaca solawat dan perbanyaklah membaca istighfar supaya kokoh spiritual, mapan intelektual, cerdas atine, cerdas akale. Sering saya sampaikan dalam ceramah, dalam tulisan, dalam seminar, dalam dialog. Mengapa hari ini banyak orang pinter tapi gak bener? Opo saiki akeh wong pinter kok gak bener? Pinter ku lapangane akal, delok ini ya. Bener ku lapangane hati. Wong-wong saiki gizi akali dipenuhi, gizi hatinya diabaikan. Sehingga hasil akhirnya dadi wong pinter tapi gak. Akeh sarjana hukum tapi mlebu hukuman. Percaya napa mboten? Bener sarjana hukum kan dadi penyuluh-penyuluh hukum di masyarakat. Sampeyan tak janang medhaeng, sampeyan data. Roto-roto wong sing dihukum-hukumi pendidikane pendidikan yang rata-rata cukup. Ono sing gelar MSI, masih seperti itu. Ono sing MM mumet melulu. Waktu mubeng-mubeng tok. Yang kasihan itu SPD, sarjana penuh derita. Utangnya wake. Insyaallah omae wis RSS duwe bojone siji ndek elek ireng nyocok bisa. Ketepatan dan kebetulan gelar SPD sarjana penuh yang top itu SAG sarjana alam gaib. Hun. Bisa dilanjut? Hun. Pak sing optimis ye tirana kula ye. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh harus bunyi, seluruh harus nirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku sukses. Aku sukses. Aku cerdas. Aku cerdas. Aku kaya. Aku kaya. Insya Allah menjadi kenyataan. Amin. Apalagi sing pidato iku jek anget tas teko Mekah. Nek sampean ndelok bal-balan niku mule dikawal supporter, nek wong lunga kaji dikawal malaikat. Percaya napa mboten? Wis gak ngenteni ustaz, gak ngenteni mukarrom, masih wong ngarit nek wis teko Mekah mumet tawaf do Ka'bah kono kramat, Pak. Mule ini dirubung malaikat.
mulai sampe nek tangga donga kaji masih wong totol njaluk barokah dungoe ojo njok oleh-oleh. Masyaallah ci gak oleh kadal mesir ci wis balik-balik. Mari kita mengubah cara berpikir. Insyaallah dari apa yang saya dapatkan dari orang lain, kita rubah menjadi apa yang kita berikan kepada orang lain. Cek tadi jerakan, cek tadi kuli. Ya? Ayo prem-prem sing elek ya dibenakno. Mari kita mengubah cara berpikir yang lama sudah tertanam di otak kita. Dapat apa kita dari orang lain, kita ganti apa yang bisa kita berikan kepada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Aku cerdas. Aku kaya. Insya Allah menjadi kenyataan. Dunia ini jangan kita pandang sebagai suatu tempat yang gelap dan menakutkan. Saya kayak mau ngurip wedi, Pak. Kadhe dagang wedi. Pak, jadi dunia ini jangan kita pandang sebagai suatu tempat yang gelap dan menakutkan. Di depan kita masih banyak jalan yang terbuka lebar untuk menuju bahagia. Amin. Pintu kesuksesan masih terbuka lebar bagi orang yang bersemangat untuk meraihnya. Sampeyan tak dongani satu kali empat loro. Pokok donga tok iki kok jarane. Sampeyan tak dungan sok gawe omah telu nduk Citra Garden. Amin. Sampeyan milih pojok-pojokan. Sing milih sunduk sate yo. Kirangan wong Jawa iku gak gelem tuku omah nduk sunduk sate. Mulai ke tempat McD, KFC. Ngene mboten? Nggih. Omah wong kita nyelempet, nyelempet wangel golane. Pak. Apa-apa sih omah iku nek totokan kenek di tempat sepeda. Sampeyan tak dongakno iso haji. Amin. Umroh. Amin. Iso nyekolano anak putune. Amin. Pada pendidikan-pendidikan yang bonafit dan qualified. Amin. Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Fakultas Psikologi Kacamata. Desain produk ITS. Supaya masa depan Islam 10 tahun yang akan datang, 15 tahun akan datang, bisa menjadi pemain bukan menjadi penonton. Bisa menjadi pelaku-pelaku pembangunan, tidak sekedar tersudut di pojok-pojok pembangunan. Pak. Pak, apa artinya kita membangun sebuah rumah sakit tapi kalau kita tidak punya dokter? Wah, ke rumah sakit wong Islam muapi, tapi dokternya wong liya apa? Enggak ono. Ono nemu loro mantri. Padahal kan itu dokter zaman saya enggak ono dokter nyuntik. Siapa ini nyuntik kan mantri-mantri di kampung-kampung nih, Pak. Percaya, Pak. Lah mantri kok wandel gak ya obat iki, bu cocok mbok gak. Nek dokter temenan iku hati-hati, Pak. Malah dokter-dokter yang kelas itu mau mengobati orang. Kalau ada yang pukul 5 waktu Indonesia Barat.
Informasi waktu ini dipersembahkan oleh produk-produk herbal pilihan yang berkualitas, manjur, hemat, dan mujarab seperti Vipro, Aviafin, Aviapro, dan herbal-herbal pilihan lainnya. Mungkin gendakin tinggi. Napa ya, jualnya baru kayak kiai kok. Tak pilih tu sincili, tak cocok celup, tak ongkek mata cepat. Sampai ni nak kepingin micet, yo sampai sekolah jin temanan. Oh cowong dijojoi gini. Loh, rawis mesti waras turung. Akhirnya tak sekolah nang Solo khusus micet. Jadi ya ni, jadi pak. Pun nggih. Mari kita ubah cara memandang kehidupan dengan lebih baik dan lebih optimis. Hati santri-santri ibu musyawat memandang kehidupan niku sing apik, sing positif. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anka qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul An Abi Hurairah radhiyallahu anka qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'u idza dzakarani rawahul bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Artinya mulai Allah berfirman. Nek Nabi bersabda, insyaallah wak bondan ngomong. Hadi Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Rawahul Bukhari. Hadis ini mengandung pelajaran. Rungono yuk ya. Kita hendaknya berbaik sangka kepada Allah dan senantiasa berpikir positif dalam hidup ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri kepikiran sing apik. Pikiran-pikiran sing elek dibuang nang tempat sampah lah. Jadi hadis ini mengandung pelajaran, kita hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Sing khusnudzon nang Allah, sing bagus penyanane nang Gusti dan usahakan senantiasa berpikir positif dalam hidup ini. Ditungak no sok tuku omah nduk Citra Garden mecocong nduk duwe opo sing tuku ditungak no kaji welek pikirane duwe opo sing tuku ibu ngutang jakan aja cilik. Itu namanya tidak punya modal berpikir. Orang yang tidak punya modal berpikir positif ngono nggih sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan kesuksesan, kebahagiaan. Bukan dihadang orang lain, bukan dibuntu orang lain, tapi gagal karena kekerdilan jiwanya sendiri. Saya ulangi hadisnya, ditulis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'u idza dzakarani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Rawahul Bukhari. Hadis ini mengandung pelajaran, kita hendaknya berbaik sangka kepada Allah dan senantiasa berusaha berpikir positif di dalam hidup ini. Allahumma bisa dilanjut, bisa ditingkatkan satu strip. Kalau kita berbicara tentang nikmat Allah,
tentu tidak bisa dihitung walaupun menggunakan komputer secanggih apapun. Understand? Udara oksigen yang kita hirup ini, Pak, mahal. Dan tidak bayar, karena kita diberi nikmat sehat tidak bayar. Untuk bisa bersyukur, mari kita sekali-sekali ke rumah sakit, jangan ke lipo saja. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang di rumah sakit dikasih napas bantuan oksigen. Tanyakan ke dokter, sak tangki ku piro kira-kira? Pak, iku lamun oksigennya diganti karbit yo. Pak, aku tak nak sampaikan, masya Allah, jika ini nikmat bisa bernafas, mata kita bisa kedip, itu nikmat. Sampai-sampai digariskan oleh Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Di sini para ulama untuk memudahkan berijtihad. Nikmat yang jumlahnya tidak bisa dihitung walaupun menggunakan komputer secanggih apapun dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian. Satu, nikmat hidup. Alhamdulillah sampean ci urip ya. Ono sing mati. Nikmat hidup ini bosen-bosen kula terang loh, sing lali-lali jeneng ngiling. Nikmat hidup ini diberikan oleh Allah kepada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk hidup yang lain, bersifat gratis alias gak bayar. Understand? Tapi ono cadetane, nikmat ora bisa men ge apa ono cadetane, sing hati-hati ya. Kira-kira kendi nulungi wong mek bijuke wong. Kendi gawe manfaat wong karo rugine wong, ono cadetane ku kabeh. Yang kedua adalah nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan itu diberikan oleh Allah khusus kepada manusia. Binatang tidak dikasih, tumbuh-tumbuhan tidak dikasih, makhluk-makhluk hidup yang lain tidak dikasih. Karena ada nikmat kemerdekaan, kita bisa berkumpul, bisa menyampaikan pendapat, bisa menentukan pilihan. Pak, saya melihat ya apa nasib bangsa-bangsa yang dijajah, bangsa-bangsa yang sedang bertikai perang. Alhamdulillah Indonesia, mali nikmat kemerdekaan kita rawat, kita syukuri, kita isi dengan sebaik-baiknya. Pikiran-pikiran kampungan, omong-omongan kampungan, kita buang semuanya. Carilah omongan yang manfaat, carilah omongan-omongan yang baik, supaya menjadi santri yang cerdas, santri yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggung. Mau sekisun warung kopi ngomong politik ngalor ngidul. Insyaallah, sing wedok sing didang gak ono, cocok. Ngomong miliat-miliatan ketua pun sing diomong duwe wong. Sing wedok masyaallah genuke gak ono bra. Cocok. Jare wong ya iku wong gak ruwayang-ayangane awake. Jare wong Jawa, wong iki nek ruwayang-ayangane, ru ukurane awake, insyaallah selamat. Insyaallah.
mong percil keping gayu lentang. Pak. Ngomong-ngomong sing manfaat. Rasane drijine iki digunakno sedako muni subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah. Engko koyo koncone pindah diwali ya kon. Lah ini aja dirungokno omongan warung kopi. Ngrusai lakonono wis. Subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar. Serius lho. Engko ana kae kusut titik konjen. Wah, iku ate dadi siap dulu kan dirjelani. Diomongi wong ngono tok goyah. Lho ngono ngaku santri Bumi Selawat. Sing teguh di dalam berpendirian. Understand? Yang ketiga adalah nikmat hidayah. Kuwi iki sing larang. Kalau nikmat kemerdekaan tadi dikasihkan manusia secara umum, nikmat kemerdekaan ini, nikmat hidayah ini tidak diberikan kepada manusia secara umum, tapi diberikan kepada manusia-manusia pilihan. Insya Allah panjenengan ini menjadi manusia-manusia pilihan. Saking pentingnya hidayah, umat Islam tidak boleh kurang bermohon kepada Allah dalam 24 jam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Pak, limang waktu iku ana pirang rakaat? Nun? 17. Setiap rakaat ana Fatihah? Nggih. Ngono iku gak ono, iku 17 tekan ndi? Ihdinas siratal mustaqim. Nek ana wong salat kok iki gak ono ihdinas siratal mustaqim, dak sah salat kan apa? Fatihahnya kurang. Paham mboten? Mulai lamun lali lingon do takbir tok wis. Semanyane wong lalian, banyane gupek. Allahu Akbar, fokus ambe ihdinas siratal mustaqim. Wis kena dijakakno wis. Aja ndelok sekelan, yen petunjuk daral sing kenceng berarti dalang bengkong terus bene. Omong-omongan warung kopi kaya dibuak. Saiki akeh omong-omongan sing ngru. Iyalah Dik, iku ngaji ya melarat, gak ngaji ya padha-padha melarat. Nek cangkruk ene kene. Iku omongan warung kopi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada nikmat Allah yang diberikan kepada manusia dan binatang. Nikmat apa? Hidup, binatang, makhluk macam lain. Ada nikmat yang khusus diberikan kepada manusia, nikmat kemerdekaan. Dan ada nikmat yang khusus diberikan kepada manusia pilihan, yaitu nikmat hidayah. Ketiga nikmat tersebut, banyak untuk telaten mulang wong awam. Wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Apapun bentuk nikmat yang datangnya dari Allah, sepanjang kita cerdas bersyukur, nikmat tersebut akan ditambah dan berkembang. Allahumma. Maka sangatlah tepat ada orang yang mendefinisikan bahwa manusia itu adalah binatang yang berpikir. Al-insanu khayawanun natik. Artinya ada beberapa aspek antara manusia dan binatang itu ada kesamaannya. Ya mangan, ya punya nafsu birahi. Tapi yang membedakan pada akal. Paham tak mboten? Nah, kita rawat, kita syukuri. Jangan sampai akal kita ini insyaallah kita biarkan liar. Bahasanya Sayyidina Ali, la ghina kal akli. Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Wala faqra kal jahli. Dan tiada kefakiran yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Insyaallah. Pak. Wala mirasa kal adab. Dan tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan.
wala dhahira kal musyawarah, dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah. Pak. Pak. Alhamdulillah seluruh yang hadir dikasih nikmat Allah, akalnya sehat. Ngene mboten? Waras. Sampeyan kan ro bedane duit karo koran. Ro ya? Dadi ruang-ruang iku bedane duit karo deluang, iku cek waras. Tak wis karo wis duit dibawa anu ya gendeng temenan niku. Mulai ana wong ngapain gendeng maro sangune 50.000. Iki gendeng. Iki nek tak kei meneh njuk 100 iki. Polahe ro bedane duit karo delu. Wis kepikiranan, Pak. Nek bab duit masih sekolah gak penting, mek duit lu po winter. Jajak sing melek sing picek lho lho. Biyen do bondo kena ngiku ana arek nduk pinggir pagar nek wong ngaji. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi licik. Tak godho tak uncali aku iki lho. Ya iya, tetep duit kuwi. Klotak ngene iku kira-kira untuk duwe. Ha terus tahu tak cacak iku atusan karo puluhan iku lho. Iku ro bedane. Ya iku 100, aku ngomong 10. Padahal padha abang. Lho kok iso ngono kan? Nek 100 iku iki dawa. Nek 10 iku ndek. Lha iki wuto, Pak. Tapi ro bedane endi atusan endi? Alhamdulillah sama ini dikai akal sehat ya. Nah, iki nyukurane gak sekedar muni alhamdulillah. Monggo akal iki diisi. Karo ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Mengapa saya tidak membutuhkan ilmu agomo, ilmu umum? Islam tidak kenal dikotomi ilmu. Masih matematika nek dipelajari temenan iso ngeterno takwa kepada Allah, berarti ilmu manfaat. Masih belajar fikih bijine songo tapi sholat subuh nih kok jam songo, berarti gak man. Ada pak orang belajar fisika polimani temen sujudi temen nih kok ana. Jadi di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu, apapun macam ilmu yang bisa menghantarkan kepada Allah itu namanya ilmu yang man. Understand? Bisa dilanjut? Al-insan hayawanun natik. Jadi manusia itu adalah binatang yang berpikir. Jadi ini ana wong gak gelem mikir, gak baik, gak petok karo kewan, Pak. Ngene mboten? Anake gak mangan meneng, anake ditengi wong meneng. Sabar aku sapa. Ya apa-apa, gelem babayi wong gelem. Kudu mikir. Lung bapak ya di program kok di sekolah no, lho kok seneng utek-utek pian oh iki servis iki teknik. Lah ngoten to? Kok senengane gambar. Ah, terus anake sing siji ku masyaallah ku wiritan ya Pak. Ya patrotim ya. Wah, calon kiai. Dadi insyaallah bakat ini bisa dilihat sebenarnya nek wong itu cerdas. Kok golek mikewa kate dadi penyanyi temu balik ya. Mau iku lho penyanyi tanggulangin saiki top iku. Valen. Nggih ya? Masyaallah. Rodok larang iki tanggapane. Dadi dadi wong sing wis isane njok nanggung lah, mari penyanyi sing temenan, mubalik sing temenan, penjahit sing penjahit Pak Saratum sing temenan iki, Pak. Sing top-top niku. Ya Allah, antri Pak. Khusus nek motong no pakaian kulo gak ada diukuri. Kon ngadek nang Cina Pak, kon ngadek nang Pak. Kene ngadek iki ngene ta. Kok jek guyon Pak kok? Beres iki. Niki cocok Pak. Kulo budal kaji dikene klambi sing gaya nek nom-nom, tak seno sing nom-nom iki babal gak ono untune. Klambine tren sekarang. Iku kaya joker Pak. Mengapa bisa? Lah panjenengan wis penggaweane dan profesional, didelok detik-detik jam ini.
Anak tukang pijet jadi tiran-tiran jadi karuan. Saya jadi penjahit kampung diukur mana cadet mana terlalu mana sama udel-udel dibuka banyak dorong ahli pelajaran gini betul ini yang ahli temenan kau ngatik ini coba lu ada yang ada sumbar ini gak enak ya tak gantian ini jadi penjahit yang ini duduk jobrio duduk servis dan memberikan sugesti kepada pelanggan gini betul. Jadi kau sampai tenang loh. Sesampun wong atas ngaji, uripe tenang, ayem, berkah, bermakna. Supaya sampean yakin, aku kok gak cocok kok matek dilek kula. Sampean otak-otak mesek. Kan untune iki becuk. Gak cocok kon kan. Nek aku ngomong ngono aja dipahami jobrio apa? Menanamkan sugesti itu penting. Kiai gak wedi diwaca nak, ya Latif 129. Insyaallah rezekimu gangsar, utangmu lunas. Nek kiai ngomong gak jobrio, kiai gak cerdas. Iki iki nak wacan Bu Manti bungkan. Nek kiai wis mbok nak wis iki. Mbok ben oleh tekan disik waca nak Bu Manti bungkan. Ya gak diwaca. Jadi bagaimana menanamkan sugesti? Gini mboten? Muga-muga barokah. Amin. Sampeyan tak dungano akale sehat. Amin. Jadi kesamaan-kesamaan antara manusia dengan binatang dihapus oleh adanya sebuah kapasitas yang paling mendasar dalam diri manusia yaitu kapasitas berpikir. Lamun gak ono akale lan gak mikir, gak ono bedane menungso karo kewan niku, Pak. Paham nemen? Mulai tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Sampeyan gak wajib sholat nek gendeng, Pak. Percaya wae. Gelem sampeyan gak wajib sholat, pokoknya gendeng ya. Mulai haji kudu akali sehat. Ngoten nggih. Insyaallah. Ngerti ya iki. Asih bedane malah nakal. Jenenge menungso e, duwe anak ditoto. Pendidikane ditoto. Lha ngoten to? Nggih. Dipenah-penahno wis sak mesine wong tuwa menano anak wis sak mesine. Datekno bapak ngene. Sak ngerti aku. Kon dadi bedes wis datok. Bapak gendeng iki. Paham nggih? Nggih. Luwe-luwe putu, Pak. Masyaallah, putu. Kula disiksa putu kula kula. Pokoknya Mbak, aku sampean tukokno dulinan telu. Duh. Ngebel mana? Telu ya Mbak ya, telu. Masyaallah, sapa wani ngongkon kiai nek gak putune, Pak. Dadi teko Mekah nang cita sama Surabaya iku masyaallah nyenceng dulinan ini. Ya Allah. Jadi kau nak uang wani merentah kiai ini gak putu nih. Sampai wani yang menggandas kula, kau wani putu kula, aku munggah itu jajat. Lalu kasih dikongon berangkang, ditumpai, ngerti. Masya Allah, tapi ya hiburan nih. Tensi kula ini kena munggah, mesti putu kula tak lumpuh. Nah ini munggah, ini munggah, ini munggah. Waduh. Ini kena tensi mana, serut. Lebih stabil daripada minum obat. Tak lumpuh nasi yang baling yang mana kita jotos. Iku tak tensi serut. Saya kau tak buai yo berdarah tinggi kape tak buai kape. Nek kanu, macam ni lumpuh nol, lumpuh nol, lumpuh nol, kalau tuk 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 nyerondol melebu sarung. Jadi bojone kata melebu sarung ganti putu. Ben, alhamdulillah. Pun nggih. Bapak rada dalu gak apa-apa. Sejarah telah mencatat bahwa telah terjadi keajaiban-keajaiban pada saat hamba-hamba Allah terjepit. Tak berdaya oleh kenyataan hidup. Namun akhirnya bisa melepaskan diri dari mara bahaya dan menemukan jalan keluar. Itu sejarah itu nyatet ngabadikan. Banyak manusia yang hidupnya terjepit.
bisa keluar dalam kondisi cemerlang, selamat dan sukses karena keajaiban sentuhan-sentuhan doa. Ikuti kajian malam ini. Bisa dilanjut? Sejarah telah mencatat bahwa telah terjadi keajaiban-keajaiban pada saat hamba-hamba Allah terjepit tak berdaya oleh kenyataan hidup, namun akhirnya bisa melepaskan diri dari mara bahaya dan menemukan jalan keluar. Semuanya itu terjadi karena rahmat dan pertolongan Allah yang diketuk dengan doa. Mulai saya main moco buku pula mengetuk pintu langit. Ini kayak buku gak diwoco, apa mana bayar gak lembelas. Doa adalah senjata orang beriman. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aliyin radhiyallahu an kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Mutabakun alih. Dalam persoalan ini, mari kita berguru pada orang-orang terbaik dan pilihan, yaitu para nabi, para rasul. Pun tak selipno, bumbung eling. Gus Ali, nopo ose banyu zam-zam niku kok mandi? Kok mboten podo karo banyu-banyu liyane? Tak jawab nggih. Air zam-zam itu digaransi dengan sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zam-zam lima suni bala. Air zam-zam itu kalau diminum, apa katanya hajatnya yang meminum? Allahumma sholli ala Muhammad. Diniati ke obat, tadi obat. Diniati gantine panganan, ya gantine panganan. Diniati kepingin oleh ilmu yang manfaat, insyaallah ilmu yang manfaat. Dan air zam-zam itu secara penelitian, riset terbaru, mempunyai kandungan 18 kandungan yang tidak dimiliki oleh air-air yang lain. Air zam-zam ini mengandung energi-energi doanya para nabi, para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, nek sampean gak percaya barokah wong nduk Jepang iku ana mlebu Islam gara-gara neliti air. Jadi air zam-zam mengandung energi-energi positif, kekuatan doa para nabi, para rasul. Rata-rata para nabi, para rasul atas izin dan pertolongan Allah, kakinya menginjakkan di tanah Mekah. Kula niku biyen cek nom-nom kula diceritani ya. Cek gak salah paham nggih. Poso melek kepingin iso ngilang kepingin iso miber. Hati kula ni poso wilih sembarang tak waca kepingin iso miber. Ternyata hasil. Hasil. Miber ya numpak pesawat iki. Lemang jono cita saya ndek kene iso miber apa? Aja men gak usah miber kepingin lar wis pokoke iso numpak pesawat. Pinang Australia tutuk. Kepingin nang Inggris tutuk. Amin. Amin. Tangan-tangan lha aku biyen wiritan bengi melek mencok miber iki lho. Saiki ketemu jalan hasil tibane. Cuma alus pemberian ya Latif, ya Latif gak kroso, kae ngerti ya. Apa artinya lima suri wong tulangan? Ternyata iso miber. Pagi tadi masih ada di Mekah, sore ini bisa ngaji sini. Iso miber. Yes. Ayo. Numpak sepur. Atu. Numpak motor macet wong Jati ini gak kebenaran sesak jam. Gini mboten? Mulai saya kita pikir-pikir tuntang wong ngaji nang Blitar karo nang Kalimantan Timur. Nek nurut atiku tak pilih Kalimantan Timur, Pak. Betul.
Insyaallah. Nang Blitar iki untuk Sukorejo macet. Lawang macet. Singosari macet, kupluk gambar miring ini. Ya Allah. Tekodok turun dikai ngumpi kongon pidato, masa buyar pidato, masa dikai mangan segoya adem wak kupis. Tak jempong ini ngasih. Ayo dipangan nang weteng ya kembung, gak dipangan ya miskin sing ngundang. Diburu carane. Dibungkus yo. Wong kiai ku carane akeh. Kadang-kadang sampean disuguhi wong kula mboten mangan dalu kan diapet ngene wae, nyinggung perasaane wong. Masyaallah, Pak, sampean panjenengan nek masih aku umu enak gitu. Panganan sampean umu enak, Pak. Nggih, cocok niki, Pak, masyaallah. Sayangi, Pak, kula nipun sepuh mboten oleh mangan kata-kata, Pak. Apa karepe wae wadahi lho, Pak, wis cilik. Ngono ya ing. Mujur mlebu masyaallah ya iku masyaallah gatek nol suku panganane titik ya padahal koncene gak enak kok coba saka kabuli wo tak sasak ya masyaallah nah iwa kupis dalu-dalu apaan masyaallah sito ngoyangu yo pun hati addu'a silahul mu'min. Donga iku senjatae wong mukmin. Insyaallah wa imaduddin dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard cahayanya langit dan bumi. Mulai ana lingkungan desa, kampung kok diake wong donga. Insyaallah barokah kampung iku. Amin. Tuh hal-hal yang demikian wis akeh enggak percaya terapa? Terlalu cupet wawasane. Terlalu material, terlalu kebendaan, terlalu rasional, kecerdasan hatinya turun. Gak percaya dikandani ini. Silakan dilihat. Silakan dilihat. Endin di kampung, endin di desa kok nduk ngono jiake wong wiritan, ake wong rukuk sujud, ake ngwaca Quran. Barokah. Ya apa ana sing mendem, ana sing macam-macam. Oh, sampean gak usah ndelok sing elek, ndelok sing apik lah cek ketularan. Endi-endi banyu sing bening mesti cukul pecer. Aja ditelok pecer ae, ndelok sing bening ae. Dalam persoalan ini mari kita berguru pada orang-orang terbaik dan pilihan, yaitu para nabi dan para. Ketika Nabi Daud alaihissalam dan para pengikut setianya menghadapi tekanan Jalut dan pasukannya di medan tempur, terdesak, Pak. Panik, masya Allah, terdesak, hampir putus asa. Dalam situasi terjepit dan diambang kekalahan, Nabi Daud hanya pasrah kepada Allah dan berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokokkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Dari sentuhan doa itu menang, Pak. Atas rahmat dan pertolongan Allah, akhirnya Nabi Daud alaihissalam dan para mukmin selamat dari kehancuran dan memperoleh kemenangan. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam, Allahumma sholli ala Muhammad, dan istrinya sampai pada usia tua renta belum memiliki keturunan, bahasa Inggrisnya majer, kenapa? Masya Allah. Masya Allah. Sementara segala daya dan mereka tempuh, namun hanya kesedihan dan keputusasaan yang didapat. Maka dengan segala kepasrahan kepadanya, Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhirnya atas kehendak Allah, sebuah keajaiban terjadi. Istri Nabi Zakaria mengandung dan melahirkan bayi laki-laki, Nabi Yahya, yang kelak meneruskan perjuangan ayahnya dan dipilih oleh Allah sebagai salah satu rasulnya. Barokai sentuhan doa.
sing majer-majer iku ndonga ya. Insyaallah. Sampeyan ndonga sing perawan-perawan kasep. Aku utang siji keling. Ana perawan kasep masyaallah. Wong tuane sowan nang kiai. Kenapa kiai anak kula umur dugale 30 kok dadi jauh. Kiai ini cerdas, Pak. Banyane SAG. Wis, iki tak dongane wis. Mandi. Meniku jam yak mene ana tamu nek njaluk aja ditolak. Masyaallah, kiai wis Pak kula tunggu masyaallah. Meni moro temenan, sing moro kiai ini. Assalamualaikum. Jaya kiai ini. Loh, kiai, undi tamu ni. Iya kula ni kene. Oh saking tate wong njuk donga nang kiai, masyaallah meni jam ya meni no dayon njaluk anakmu aja di. Masyaallah kiai ini cerdas dijaluk dhewe. Masyaallah cerdas mboten. Hasil. Ayo kan diutang iki ngaji Senin dile kok. Engko sambung Senin maneh lah ngoten to. Dadi kiai gak cukup pinter kudu cerdas. Bon. Sejarah mencat pula bukti-bukti bahwa prediksi akal yang ditunjang oleh usaha lain saja seringkali tak berdaya menghadapi perubahan hukum alam yang tiba-tiba diciptakan Allah untuk menguji atau menumbangkan ketakaburan manusia. Ketika Namrud bersukaria sambil menyaksikan pesta pembakaran Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba dia harus bungkam karena kobaran api dari beribu-ribu batang kayu. Ternyata tak mampu menggosongkan tubuh Ibrahim atas perintah Allah. Kul ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Kul ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nah, ternyata saya jono temenan lah AC kan teko listrik, Pak. Hadi durung ana AC kuwi wis Allah iki Quran wis ana AC, Pak. Api yang hukum dasarnya panas, diperintah Allah dingin jadi api hukum dasarnya membakar, menggosongkan, masyaallah, disetop, dinginlah. Insyaallah dadi AC. Dadi kayu bakar sing dawa pang beribu-ribu kayu dulu menan-menan dirobah karo Allah dadi AC, dingin. Metu wis biasa Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan barokah. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Wah, ini kita sik kuat apa? Wis wis pegel kiai ini ya. Wis sampe tak tungani sok kaji kabeh wis. Amin. Dadi mbok menawa di anak perawan, insyaallah ditakokno nang kiai kok mboten sing moro. Kiai ini dawuh, meni jam sak meni. Nek ono tamu aja ditolak. Kok sing moro kiai ini dhewe sampe nanggap rejek? Nggih. Nek bekotot sing apik penting diternakno. Ngono nggih? Jaran sing apik penting diternakno. Insyaallah wong sing apik penting diternakno. Allah dongakno insyaallah anak sampean dirapi kiai. Amin. Dirapi ustaz. Amin. Supaya kampung kuwi apik. Kadang-kadang dibecokan kampung nek kaya kiai gak rukun dik. Udan dalil. Ya tambah api wong akeh sing donga, akeh sing mulang ngene mboten? Podho karo anu dik ku macane cilik, mas alase cilik macane akeh dik. Kanu sing dipangan, pangan-panganan podho macane dik. Omongan-omongan warung kopi tak jawab teko pengajian ta lho iki. Win muga-muga manfaat. Muga-muga ngajine wong sing pegel iki ditata mbek Allah. Pau wegel kula niku mboten turu seminggu, Pak. Seminggu mboten tilem. Ya nirakati sampean ya mumet. Nek bengi ku tawaf apa tenan. Mumet tulak nek sampean nek bengi tawaf. Wis tak dongakno, sing tak dongakno sing bengi kandul susu. Oh, wis tak dongakno sing didongakno masyaallah. Sampe ono wong Jakarta iki sing terkenal ya wis pengusaha besar kepengin panjenengan melok kula tawaf melokan melok tak warap
wis ta lama gak usah aneh-aneh wis sampean wis pokoke kaji mboten yae kudu pinter akad wis sampean masyaallah akhire tawab niku ambek nggawa sandal ngene kula mriko terus gak iso Pak tapi Gusti Allah ngedom iku dhewe dhewe-dhewe sawangane mumet kok meneh gak ditulungi Allah gak iso Pak masih atlet kuat dalam karuan lho kadang-kadang fisiknya kuat rohanine sing disenggol luwung wah lagi tau wah senggol luwung nah ini jenis gak lulus macam-macam pemane India-India itu kukune itu buat diketoki Pak lanang wedok kukune sing aneh ku lincip drep ya aduh India ini aku kerasa cengkring waduh India ini tak ada lagi ini India ya Allah dia punya hatiku nit merono kena mana jep bukan sakit tunggalnya jamin tawab dikiting wong gak pati ayu kok manggel tau harus kepedongan itu Pak muh yes cahes tak titeni pengalaman tau kalau kita unbiros semenengnya positif bahasa tapi nek ikini sok noto ikini noto fokus muasir rewami sikil manjuk sikil menemukan kenikmatan coba pifadon juga manci tekel blas pak sikil manjuk sikil tekel nek sengkring India ya jadi ini kukunya yang beriki buat nanti ketau jadi jelap kroso pak ya Allah ini mas ada yang kau ingin rasanya saya ingin apa hal ya semoga-moga zaman kula dongane sok hasil. Nggih. Sing akas ngaji nggih. Sing akas ngaji masyaallah. Niku wau nggih cepet materi niku wau nggih kula tulis cepet Pak saking ngabote janji. Ditungani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nuril dad wa sirisan sa'ilil asma'i wa sifat. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma yassir lana. Amin. Ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma yassir lana. Amin. Ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Wahayyi' lana kullal ma'unah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tughda bil hawa'ij wa tunalu bil ragha'ib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhihi al karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma sallimna min fitnati hadhi zaman Allahumma sallimna min fitnati hadhi zaman Allahumma sallimna min fitnati hadhi zaman Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin Allahumma dina siratal mustaqim siratal ulama'i was salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillah rabbil alamin ma'assalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.